apa. Gue tuh sekarang udah. Udah gak lawak dia katanya sih. Serius ya orangnya? Serius lah. Mau masuk partai katanya, mau masuk politik. Jam 11 Pak. Malam banget. Haji Andri mana? Ada yang nyolek gua tadi mana ya? Ah, udah selesai saya dandan. Hey, Manunung. Nah, hari ini aku ada di acara Anugerah Komedi Indonesia. Jadi ini adalah acara persembahan untuk para seniman-seniman komedi Indonesia. Dan aku mendapat kesempatan membacakan nominasi bareng sama sahabat lama gua, si Sule. Kaget juga gua tiba-tiba hari ini dipasangkan sama dia. Ternyata banyak juga nih pelawak-pelawak senior yang ada di sini. Nanti kita sapa mereka semua ya. Yuk. Sebut Mas dulu. Pinjam dulu ya. Mas, kenapa Mas? Mau acara apa nih? Kawinan lagi? Pasti tenang. Udah pakai jas begini pasti tenang. Sule nikah lagi. Pengen nge-host berdua nih, baca nominasi. Bukan pengen, emang mau dari suruh begitu. Suruh begitu ya? Iya. Kamu nanti nyanyi di sini? Nyanyi di awal ya? Di akhir? Di akhir baca nominasi. Baca nominasi, bareng gue ya? Hmm. Yul, ntar ini gak usah dicabut tuh. Kenapa emang? Buat ini variasi biar keren. Apa? Udah gak lawak dia katanya sih. Serius ya orangnya? Serius lah. Mau masuk partai katanya, masuk politik? Enggak, lebih ke usaha. Oh, usaha. Usaha. Bikin bikin usaha apa? Banyak, gue banyak perusahaan gue. Oh iya. Selain digital banyak banget. Iya, keren. Sule, ini Sule Tambal Ban Hasunda. Tambal Ban Hasunda, Tambal Ban Hasunda. Terus kolam renang rasa strawberry. Kolam renang rasa strawberry. Macam-macam. Yang terbaru katanya bikin itu. Yang mana? Itu yang terbaru. Ini yang mana? Yang lu, ini lu lempar apa gimana nih? Enggak males ya? Itu yang bikin ikan pecel lemes. Celem, oh nggak jadi. Nggak jadi itu? Nah, ikannya pada lemes. Pada lemes ikannya. Dia mau dimakan kan gitu. Kontrakan bikin juga? Kontrakan buat orang-orang gitu? Nggak, khusus binatang. Khusus binatang? Kalau orang-orang kan udah biasa. Iya, benar-benar. Berarti binatang gue di rumah bisa kontrakin ke tempat lu? Bisa, bisa. Ada kamar mandi di dalam, kamar mandi di luar. Oh. Tapi khusus hewan-hewan yang udah ngerti. Oh, yang nggak ngerti nggak? Kayak gimana contohnya? Kayak misalkan hamster bisa? Ah, hamster kalau udah yang dilatih bisa. Jadi dia udah bisa mandi sendiri, terus bayar kontrakan sendiri, jadi bayar si hewannya itu. Guys, jadi kalau teman-teman yang punya binatang, kalau perlu kontrakan ada di? Ya, di daerah Cimahi ya. Cimahi. Sekarang yang lagi penuh itu binatang merayap sama semut. Itu sekarang dikontrakan. Lagi rame. Binatang rayap apa binatang semut? Semut, kecoa. Kecoa. Itu lagi rame. Itu satu keluarga di situ? Satu keluarga. Satu keluarga semut, satu keluarga kecoa, rayap. Kenapa Anda berpikiran bikin kontrakan khusus binatang? Ya kan binatang juga bukan manusia ya. Emang bukan? Ya. Emang bukan, karena dia binatang. Ya tapi binatang juga makhluk hidup gitu. Ya, yang perlu kita perhatikan gitu. Oke, oke. Gitu. Ya kadang-kadang kalau kayak kucing-kucing budu, kucing-kucing yang aku urus, kita simpen di situ. Luar biasa. Ya. Animal safety. Iya, animal safety. Nah ini, alhamdulillah kita bangun kontrakan itu belum lama sih, baru seminggu. Baru seminggu? Ya. Nah, ini besok kita mau tutup. Kok cepet banget? Baru seminggu udah ditutup. Ternyata nggak laku. Nggak laku, ya. Nggak laku. Wah, peminatnya padahal kurang ya? Kurang banget. Peminatnya. Tapi yang rayap sama semut itu bagus tuh dia. Nah kalau itu nggak kontrak, mas. Jadi itu udah di situ. Merusak kontrakan saya itu. Oke, dari saudara Sule kita sekarang ke Nunung. Pak Nunung. Iya, halo. Lagi ngobrol sama Aida coba. Iya. Lebar. Apa? Ini buat pelap mulut ya. Saya bikin sampet. Gimana menurut sehat ya? Alhamdulillah. Tadi bosan ngobrol sama Sule. Iya. Sekarang dia punya usaha kontrakan binatang. Kontrakan. Jadi rayap. Terus semut. Masa gitu. Udah seminggu buka. Tapi udah mau tutup katanya. Gitu. Pak Nunung bikin usaha apa sekarang? Oh malu ya, kamu diomong nggak apa-apa, omongin aja mbak. Pengen bikin usaha apa? Katanya bikin sekolah. Sekolah. Nanti mau disalurkan. Iya nggak apa-apa lah mbak, yang penting kan halal ya kan. Iya yang penting. Aku tuh kangen loh mbak. Iya kemarin kan kita tuh acara apa? Anugerah Komedi ya.
Ini. Iya. Aku kan baca nominasi. Aku juga baca nominasi. Baca nominasi. Iya. Berarti kita sama-sama. Bukannya katanya nggak bisa baca? Kok tiba-tiba jadi baca nominasi? Aku tadi nggak disuruh baca sih, udah di briefing. Nanti kamu ngomong gini-gini karena mereka tahu aku nggak bisa baca. Ini lagi wawancara, Mas. Oh, maaf salahnya. Mas ngantuk sih. 3 hari belum tidur. Oh gitu. Jadi nggak bisa baca, cuma dituntun aja nanti. Dituntun. Gitu. Jadi begitu ke panggung dituntun gitu. Nggak dituntun gitu. Maksudnya dikasih pengarahan nanti ngomongnya, aku ngomong apa? Aku nggak bisa baca. Nggak bisa baca bukan karena nggak bisa, karena pronternya terlalu jauh. Terlalu jauh. Mataku kan nggak kelihatan. Sekalian kita mau promosi single ya, itu yang judul komedi apa gimana, Mbak? Yang mau dipromosin di sini? Komedi putar, berputar-putar. Makanya mendingan kayak Ajis. Kenapa? Gimik. Pakaian. Gimik. Salah. Ya Allah. Ini orang. Iya. Aduh. Iya orang. Dek, mana ya? Ya, Ajis. Dek. Banyak teman-teman sini berkumpul nih, luar biasa sekali. Yeah. Mas Parto juga ada nanti ya? Ada Mas Parto tadi udah. Udah ketemu? Panitia dia. Oh dia panitia. Yang ngarah-ngarahin, baca-baca gitu. Semoga lancar semua ya guys. Amin. Banyak ketemu senior-senior. Titi. Rina. Ini Rina. Titi DJ. Ya Allah cantik amat. Cantik banget ya. Haji maaf aku gak nyangka lu. Kan emang udah penyakit kronis. Oh, hah? Emang apa? Udah penyakit kronis. Cantik banget. Gak jadi lucunya. Cantik banget sih. Ini gua asli rambutnya? Rambutnya rambut asli, tapi wig. Oh, tapi wig. Karena rambutnya pendek banget. Aku kan bondol. Oh, aslinya bondol. Kita terakhir ketemu pas sahur. Kamu urusan? Bagus. Bagus ya, jadi pakai baju apa aja enak. Ya kan? Eh, punya binatang gak di rumah? Ada. Hah? Anjing sama kucing. Perlu kontrakan gak? Hah? Ih, sulit. Kontrakan binatang. Kontrakan? Iya, kontrakan binatang. Berapa per hari atau per bulan? Udah tutup. Baru buka seminggu udah tutup. Oh, baru buka. Oh, cuma seminggu? Cuma belum seminggu. Ada yang grup aku dong? Nanti tahap kedua, kata rencananya mungkin. Bikin lagi tapi tahun depan. Apa? Kandang? Kontrakan binatang juga, cuma binatangnya binatang tahap 2. Apa itu? Nah, nanti kita lihat aja. Kamu nyanyi hari ini? Nyanyi ntar, jadi titik DJ. Bareng Sule? Enggak. Oh enggak? Bang Ule, eh Bang Ule sama Pega. Oh, Sule sama Pega. Aku sendiri. Bawain lagu apa, Sul? Lagu ini yang dari... Hei hujan, gerimis, asin. Oh, Guns N' Roses. Enggak, alatnya pas, berarti tadi. Ini kan lagi musim hujan nih? Iya. November rain? Iya, tapi versi Betawi. Yang gimana tuh? Gerimis hujan di bulan November. Oh, hujan gerimis aja. Oh gitu, versi Betawinya itu. Rambutnya curju. Panjang pendek, panjang iya. Pendek. Stres nih. Masih banyak lagi nih pelawak-pelawak di sebelah sana ya. Nanti kita lihat lah. Namanya anugerah komedi, berarti yang datang juga komedian semua. Komedian semua ya. Kayaknya yang senior-senior apa? Sri Mulat juga datang ya, Mbak? Datang semua. Semuanya? Semua 34. Semua 34? Mas Tarzan. Mas Tarzan, Mas Desi, Polo, aku. Udah ya 4? Iya. Ya, iya. Tadi aku ketemu Mas Desi di depan. Pakai muda baju. Banget ya. Muda banget. Perawatan di mana ya, Mbak? Kulitnya tuh nggak ini loh, nggak kendor. Kencang kulitnya. Mas Desi tuh kayak di biru. Kayak jari di biru, kayak biran ini. Jadi di sini bukan hanya pelawak senior, jadi dari mulai yang junior sampai senior semua berkumpul jadi satu di sini. Bahkan pelawak-pelawak pendatang baru juga ada ya, banyak. Banyak. Anak-anak stand up comedy. Stand up comedy juga ada. Jadi memang ini acara Anugerah Komedi Indonesia ini kayak baru pertama kali atau sebelumnya? Enggak, udah berapa kali sudah. Sering ya? Dua kali. Udah kedua kali ya, ini kedua kali ya. Mas, maaf saya. Saya lihat pas di mana ya? Di mana ya, Pak? Saya pernah lihat pas di mana ya? Ayo coba, ingat-ingat ayo. Antonnya Sule itu loh. Iya, iya. Lupa. Saya teman Tono. Oh, teman Tono yang punya subscribe, ini punya YouTube channel juga nih. Iya. Iya. Tono Iya namanya. Tono Iya. Keren, Anton.
tindiknya nggak di kuping sekarang, di topi? Iya, udah pindah ini sih, udah pindah. Soalnya udah insaf, udah insaf. Istrinya lagi hamil. Oh, iya. Ajis belum pamit. Dia Desember ke Jepang. Ajis? Kenapa ke Jepang? Kenapa dia kerja sana? Harakiri. Belum kesini ya, Ajis ya? Belum. Kalau dia kesini, jangan suruh kesini, tutup aja pintunya. Kalau bisa kasih apa gepeng dulu. Ini kayak di samping juga. Gitu. Mau gak? Ya. Biar nanti kamera bagus. Masa di gepeng? Gepeng gimana? Ada orang gepeng bagus? Enggak ada. Nah ini kan kamera, sekarang kan TV kita TV flat. Kalau TV kita... Ya kelihatan gini. Kayak gitu. Kasih efek-efek gitu. Nah. Loh! Ada Tora Sudi. Jaya. Wah. Wow. Ada Eldomina. Masih aja bikin beginian dia. Permintaan. Oh gitu. Prediksi ketemunya kalau ada sponsor ya? Kalau ada sponsor tuh apa ya? Kan lu hanya nominasi. Enggak. Nominasi. Iya. Nominasi aktor terpilih. Gak sangka saya tiba-tiba ada Dominal di sini. Iya, saya juga gak sangka. Emang kayaknya sih kita sengaja gak dikasih tahu supaya di sini semua pada terkaget-kaget. Oh gitu. Karena kan di sini acaranya acara uang kaget nanti. Disini. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Panto kan ada kosnya. Oh iya, benar-benar. Ya. Saya juga tiba-tiba aja. Nah. Yang nelfon banyak banget. Iya. Pak Jarwo, Pak Indro, semua nelfonin. Iya. Gue juga gitu. Pak Jarwo minta. Kan jadi gak enak ya. Enak lah gue. Orang oke oke, gue datang siap, gue bilang gitu. Tadinya gue ada acara ke Amerika hari gak ini. Ada, gak ada, kan nama gue ke Amerikanya. Gak, ya hari ini hari, ada sebelum. Ngapain lo kesana lagi kan, Cak? Gue pikir ngapain. Iya. Sombong. Ngapain lo kesana lagi kan, Cak? Iya, makanya sih. Makanya kayaknya gue kesini aja. Bacain apa, Mbak? Nominasi pemeran wanita terfavorit sama komedi wanita. Lo bacain apa? Gue? Pancasila. Oh, ada Pancasila sih dibaca juga. Pembukaan nanti. Pancasila supaya orang-orang, kadang-kadang banyak loh anak-anak muda sekarang gak tau Pancasila. Pancasila benar. Benar, gua tes Pancasila, sila pertama. Lu tau gak sila ketiga? Persatuan Indonesia. Betul. Keempat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pintar benar. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba banyak loh anak-anak muda sekarang tanya Pancasila gak ngerti? Gak tau. Dia ngertinya apa? Ngertinya Pancaroba. Bukan. Ini yang lagi cuaca, makanya harus kita didik mereka dengan P4. Benar, benar. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Pancasila. Maksud Tono nggak nyapa-nyapa gua? Kenapa dong, Ton? Ini Pak, karena syuting dari. Siapa yang syuting? Kok kagak syuting? Itu kamera. Kagak, ini mah YouTube. Kan lu biasanya in-frame. Lu biasanya kalau gua lagi ini lu telepon Anton terus di mana kayak emang pacarnya Anton telepon-teleponin sama lu. Emang gua enggak tahu. Oh, dia berhubungan. Telepon dia kan relate ke HP gua, tahu. Lu cat-cat apa aja gua tahu. Kayak kalau tahu ternyata lu. Iya lu. Minta kirim-kirimin gambar cewek. Wah. Wah, parah. Tono parah. Ini. Aduh, kaget. Uang kaget bukan? Ketemu lagi. Panitia nih. Luar biasa. Jadi terima kasih ya atas kehadirannya, Pak ya. Sama-sama dong. Saya langsung pamit, Pak. Loh, kan panitia. Oh iya. Oh iya, acaranya belum mulai. Jam berapa kita mulai? Jam 11, Pak. Malam banget. Nyir. Haji Andri mana? Ada yang nyolek gua tadi mana ya? Tadi langsung ada yang nyolek gua. Dia ada nyolek gua, Pak. Nyari siapa? Kamu nyari siapa? So kenal lo. Lo bingung. Cik, putih. Iya. Mau dipanjangin? Kemarin sih gini. Terus? Halo? Oh iya. Pak Rudi. Mau pesen? Mau pesen? Halo? Pak Rudi. Nyari yang ada lehernya nggak ada. Ya Allah.
Udah tua ya? Ente! Ente yang tua, jangan ngajak-ngajak. Oh, ente udah putih. Oh, ini kan efek. Oh, ini. Efek. Masya. Ini pliker. Tapi ini gak putih-putih ya? Mana? Dari dulu ya? Kuning terus. Ya iyalah. Awet ini. Bukan awet. Biar kelihatan ada kerjaan aja. Tapi ini gendutan loh. Gue gemukan, Ji. Udah 8 bulan. Kamu hati-hati, Ji. Jangan terlalu over. Enggak. Ini aja mau dikecilin nyari duit di sini. Gimana sih alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti baca apa sih? Hmm? Baca apa di sini? Di sini. Aneh baca apa tadi? Nominasi juga. Wah. Suruh dicemang-cemang. Cemang-cemang. Jadi apa ntar ini? Hari jadi apa? Tahu nih makanya bingung. Nanti baca nominasi. Baca nominasi aneh. Sama si Sule. Oh, baru ketemu Sule tadi hari ini. Tadi. Tadi kan ketemu. Ketemu Sule. Anak buahnya. Hari ini kan ketemu dengan semua teman-teman lama kita di sini ya. Insyaallah semuanya sehat-sehat. Dan Ajis begini senang kan ngomong sehat-sehat semuanya. Amin amin ya. Amin. Rajin ini. Enggak ada kerjaan masang ini. Yang masang sendiri. Iya enggak ada kerjaan sendiri. Kan habis ini dicopotin lagi. Lagi. Oh, jadi pasang ke baju lain. Baju lain. Oh, dipindah-pindah ke baju lain aja. Ya. Itu katanya batu meteor. Bikin jalan. Batu meteor. Haji, buka Haji, apa? Punya ente? Nyorang. Si lucu aja. Ane pikir ente gak bisa. Bisa dong, ane kalau Pak Jarwo yang minta kan. Iya. Ane kalau Pak Jarwo yang minta ane gak bisa nolak udah. Kalau ane? Kalau ente baru. Ente gak nolak. Ente nolak. Tapi Jarwo kan kuat. Hah? Jarwo kan kuat. Ya tapi kan ane, oh iya ane gak kuat ya. Ane kan ente gak kuat. Ane gagap sih. Iya, Jarwo kan kuat. Pagi lapor Pak Rojo di Bandung. Gua kebayang tiba-tiba set. Gua kebayang dia, bayang teman-teman. Lu yang ayo semuanya kurang kompak. Kebayang pas lagi Jackson. Kebayang OVJ gua itu di luar apa dalam? Outdoor. Oh. Outdoor. Kayak OVJ persis dulu gitu. Baru sekali sih. Baru sekali. Tahun depan lagi insya Allah. Matanya harus gitu ya? Enggak juga sih. Emang lagi kan minus, Pak. Oh, kalo, minus. Kalau ini ya. Kalau agak sipit jadi jelas. Oh, iya. Bapak Superman ya? Kenapa? Kacamatanya kayak gitu. Mau sulap ya, Mas? Hmm? Mau sulap nih. Enggak. Ayo sulap dong sebentar di sini dong. Sulap dong. Kosong, kosong. Tangannya jangan dimasukin, buat kaki. Pasusan susah. Iya, tangannya saya masukin. Mana jangan begini, emang harus ditolongin. Kasih tahu. Ayo, saya juga kayak. Itu buat pala, buat kaki dong. Udah umur segini masih kayak kos kaki masih gak bisa. Nah, gitu. Salah. Dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Dari depan situ tuh. Dari depan ke belakang. Kenapa harus warnanya orange, Ji? Hah? Salah kalau nggak salah. Salah. Mau dibantuin nggak sama aku? Ini harus dipasang. Orang susah. Aduh. Lalunya kan di situ. Pisang, kita makan pisang. Buat ini apa namanya, sehat. Ini setiap hari sih makan pisang. Enggak, diliatin orang. Ini jadi apa nih? Dora. Jadi Dora. Nanti enggak bisa buka pisang. Gimana sih Ji caranya? Idi. Ini berantakan, ini enggak boleh. Oh. Ya, lihat. Jadi kalau dari bawah itu, ini yang bagus dulu. Oh, rata dia jadinya ya. Tuh, bagus kan? Oh, bagus. Lebih nah. Jelek, Ji? Ini tadi lebih jelek, nggak bagus. Nah, ininya, ente buang. Okay. Karena kotor. Kotor. Cara makannya. Gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gitu. Ente lihat, ya. Baru rasain tuh ya? Nikmatin. Nikmatin dulu. Iya. Oh, ini kayak pisang. Oh, ini pisang nih. Oh, ini pisang nih. Pisang tuh ada pisang Ambon. Ah. Ada juga pisang Raja. Nah, jadi ketika kita makan, kita bisa bedain. Iya, bedain. Nah, ini baru ketahuan nih pisang apa nih gitu.
ini nggak mungkin pisang raja. Iya iya iya. Karena setelah digigit baru tahu ya. Baru tahu. Ya kan. Kalau dari teksturnya ini Ambon dia. Pisang Ambon ini ya. Iya iya. Mahal. Iya. Terus saya makannya mana? Nyontoin tapi malah ngabisin sih. Ah kamu kocak gitu ah. Aku jadi nggak bisa makan deh ah. Si lucu ya. Bapaknya ketawa lah. Dia nonton lalat dulu. Legend of comedy. Udah mulai ya? Yes, ayo kita mulai. Let's go. Showtime. Kita langsung ke sana. Katanya sudah mulai acaranya udah mulai. Let's go. Pak, ada apa, Pak? Nominasi. Baca nominasi saya, Pak. Pak Ji, baca... Baca apa? Betul nanti. Baca-bacain orang-orang. Oh, segmen satu, Pak Ji? Iya, sama Sule. Sama Kang Sule? Sama Sule, ya. Ngapain tuh? Iya, baca nominasi. Oh, baca nominasi? Baca nominasi. Sisa Pak Wendy, Pak Wendy gak berani naik. Iya, dia takut ketinggian. Iya. Padahal kemarin baru ke Amerika. Kan ini dia. Minum obat ya? Iya, kata obat tidur. Obat tidur. Dia mau naik, tapi pakai obat tidur. Tidur di panggung. Iya, tadi gue bilang. Kebetulan gue ada obat koreng nih, bilang gitu, mau gak nyobain? Iya, tapi kan koreng bukan gak bikin tidur, koreng cuma bikin mulus. Iya, kalau koreng kan berarti dia kayaknya lupa dengan ketakutannya gitu maksud gue. Berarti dibikin dulu korengnya. Iya. Korengnya dibikin, kita sundut dulu pakai rokok. Nah, baru kita kasih obat baru koreng. Baru kasih obat koreng. Nah. Jadi kan dia lupa sama tingginya. Dia lupa sama tingginya. Iya. Karena dia nahan sakit. Nahan sakit. Bisa deh kemarin. Bisa deh kemarin. Harusnya begitu, gitu. Pak Wendy. Bapak yang parah, Pak Wendy parah. Legend-legend semua ini. Iya, legend-legend semua ini. Ada Pak Gito, Mas Kawan. Jadi emang ini acara luar biasa. Pak Jarwo tuh emang bikin acara Paski ini keren banget gitu. Jadi dikumpulin semua komedian dari berbagai elemen. Kayak saya stand up. Aktor-aktor juga ada kayak Bang Tora gitu tadi tuh. Terus ada Pak De Indro yang legendnya. Jadi semua emang ngumpul. Nah ada Kang Sule juga gitu. Pak, saya ngobrol dari tadi. Oh ngobrol? Oh gue gak tahu. Gue pikir lu lagi stand saya up. Saya lagi ngomong sama Bapak. Bapak main handphone mulu. Iya maaf, maaf. Itu aja marah. Itu aja marah. Jadi dengerin orang ngomong. Iya kan temennya orang gak ngerti gimana. Ini apa sih kamera-kamera begini? Siapa sih ini? Bapak yang bawa. Gue. Ini punya gue. Saya banting dari kamera. Gak ngomong-ngomong sih. Gak ngomong-ngomong. Banting berantakan di kamera. Jadi harap ke makam. Permen Pak Jis. Strepsil. Itu yang komposnya rame. Bukan. Sekarang ini udah gak dimakan. Tapi udah sekarang gue Pak udah ada asisten. Dia ngomong, kalau saya kan kalau ke Bapak kan manggil todong kan saudara ya? Iya, iya. Bukan asisten kan, jadi tidak ada perbedaan di situ kan? Betul, kita mah selalu menganggap sama. Kalau ini? Jadi kita menghargai dia menganggap asisten, kata babu. Wow, terlalu kasar, Gen. Tadi Bapak dengar sendiri kan, bukan dari mulut saya dong? Mulut lu kebakar ya? Sembarangan. Tapi lu ngomong-ngomong, lu juga biasa manggil asisten? Enggak, temen gua. Tono apa pernah dipanggil asisten? Enggak pernah, Gen. Panggil nama Tono. Saudaraku. Saudaraku, respect. Respect, Mania. Enggak pernah manggil. Wahai saudaraku, berikanlah kopi. Enggak pernah saya denger Pak Ji ngomong begitu. Kayaknya Tono, manggil lu Tono kan? Tono, Tono bukan asisten. Ya gua juga manggil kagak asisten, kagak kayak begitu. Tadi lu nyebutnya gitu. Gua denger. Cuma ngasih tahu. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Bisa ditunjuk-tunjuk lah. Ini yang nonton banyak lo, Gen. Iya, tahu yang nonton banyak. Jadi lu membedakan. Bukan membedakan. Antara ya emang gua tahu lu, tapi kan nama dia Pak. Iya. Sebebas dia lah, Pak. Iya sih. Ya seakan-akan gua ini ya. Bener ya, saya enggak pernah membeda-bedakan. Iya. Asisten saya Pak Ji. Ke rumah saya suruh tidur kamar. Kamar dia? Hah? Kamar. Dipancing lagi sih masih menurut. Nanya. Ini bacain. Doa. Baca doa. Udah diapalin 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Udah suka amut. Gue tidur loh. Iya kan doa juga. Iya iya iya. Bung, minum. Hah? Boleh lewat. Mabuk kamu. Boleh, boleh. Boleh. Lewat. Ntar muter balik. Thank you.
ada Andre Taulani dan Sule. Pernah orang jarak. Orang jarak ya pegang orang gitu. Pegang ini dong. Kali-kali mama tidak dapat itu. Ya, tapi gue ada sabar. Kemarin gue juga megang kontial. Apa? Piyama. Betul, betul. Nah, nominasi yang satu ini adalah nominasi dengan kategori komedian penumpang atau objek penderita terpilih. Objek penderita itu dihargai. Ini benar ada pasti. Iya. Nominasinya ada. Tapi sudah jalan. Bobo makan cendol. Dedo sesanda. Bobo alamak. Dan pemenangnya adalah Dede Sunanda. Pada Ayus, terima kasih banyak. Ini kan yang lu cita-cita kan? Ini gua berikut itu. Lu belum pernah dapet gini kan? Belum pernah dapet gini. Semoga ini menjadi penghargaan terbaik yang menurut saya untuk kedepannya agar bisa lebih perkarya lagi yang baik untuk komedi Indonesia. Udah lah, lu gak dapet piala juga program banyak. Kasih kesempatan yang lain. Deh, mukanya yang mana deh? Terima kasih banyak buat pasti tentunya. Pokoknya sukses selalu buat kita semua. Buat para keset-keset jangan terlalu lucu, karena di situ lucu kalian bakal tersingkirkan. Lebih baik kirim. Oke, semuanya terima kasih sudah menyaksikan hari ini. Sudah selesai rangkaian acaranya, tadi juga sudah baca nominasi. Yang hadir juga luar biasa, ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Agung Gumelar. Pokoknya sukses terus untuk seniman-seniman komedi Indonesia. Saya mau balik dulu, mau istirahat. Assalamualaikum.